Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara istifhamu ta'ajjubin. Alam tara, apakah tidak melihat engkau Muhammad? Sini istifham ta'ajjubi, hai i'jab, heranlah engkau Muhammad. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kaifa, bagaimana memperlakukan siapa rabbuka bi ashabil fil, dengan tentara gajah? Huwa Mahmud wa ashabuhu. Mahmud wa ashabuhu. Siapa? Abraha malikul Yaman. Wa jaisuhu, dan tentaranya. Kenapa ini ashabul fil? Apa ceritanya ini? Bana bisan'a kanisatan. Abraha membangun gereja di Son'a. Mana Son'a itu? Di mana? Sebelah mana Wanasaba? Son'a di Yaman. Liyasrifa ilaiha al-hajj an Makkah, untuk membelokkan orang yang mau haji dari Mekah akan dibelokkan ke Yaman. Itu dulu ya yang melakukan Abraha. Jadi melihat orang-orang pada ke Mekah, ya ke Baitullah, apa sih? Aku akan bikin tempat yang lebih bagus, lebih besar. Nanti orang-orang kesini aja hajinya, enak aja. Ya, sama. Kalau dulu Abraha, ya yang sekarang juga ada yang akan membelokkan haji menuju dari Mekah ke tempat lain. Udah, gak usah jauh-jauh ke Mekah, ini aja di sebelah sini nih. Mana asrama haji? Ada kan? Ada, artinya tidak usah kesana, sini aja, sama aja. Fa ahdatha rajulun min kinanata fiha walattakha qiblataha bil adarati ihtikaran biha. Ada satu orang dari Bani Kinana, ahdatha BAB, hadas, masuk setelah jadi. Ada satu orang Arab, dia masuk ke dalam, ahdatsa fiha, dia buang kotoran di dalam, walattakha qiblataha bil adara, dia polesin dia dengan kotoran itu bagian depannya, qiblataha ihtiqaran biha. Kenapa? Dia ingin ya melecehkanlah bangunan tersebut. Fahalafa Abraha, maka sumpahlah Abraha, layahdimannal ka'bata, dia akan hancurkan Ka'bah yang di Mekah. Dia siapkan tentara dengan persiapannya, dengan gajahnya ya. Kalau sekarang sih tidak ada pakai gajah, pakai apa? Pakai beko ya. Sekarang pakainya beko, mau hancurin apa? Bangunan-bangunan liar, kirim beko. Itu bawanya gajah. Berangkat faja amak kata bijaishihi, maka datanglah dia Abraha ke Mekah dengan tentaranya. Ala afialin, dengan membawa gajah-gajah.
muqaddimuha Mahmud. Pawang gajahnya si Mahmud ini. Fahina tawajjahu lihadmil Ka'bah, maka ketika mereka sudah bergerak menuju ke arah Makkah, lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah, arsalallahu alaihim maqassahu fi qawlihi, Allah kirimkan kepada mereka Abraha dan tentaranya apa yang telah Allah ceritakan, fi qawlihi, dalam firman-Nya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ceritanya panjang, kita bisa lihat di Nurul Yakin. Lebih jelas lagi di Siratu Ibni Hisham, menceritakan dari sebelum Nabi. Kalau pernah dengar, ada Malik Tubba, Raja Yaman, yang bikin istana sampai sekarang ini masih ada istananya. Malik Tubba, orang yang pertama memakai kiswah Ka'bah, Raja Tubba, sebelum Nabi, masih belum jauh, masih sebelum Nabi Muhammad. Mereka sudah tahu Ka'bah, tahu Baitullah, dan mereka sudah ada keyakinan, kepercayaan bahwa Baitullah itu bukan bangunan biasa. Sekalipun hanya begitu, ya hati-hati, Allah sudah tunjukkan dari sebelumnya. Bahkan Tubba juga, Raja Tubba itu pernah ke Madinah. Ya, setelah dia dapat informasi dari ulama-ulama Yahudi tentang Nabi akhir zaman, nah di situ dia, nabinya masih jauh, dia sudah meyakini itu. Alam yaj'al ay ja'ala gaidahum, ja'ala menjadikan Allah kaidahum, rencana mereka, fi hadmil Ka'bah, fi tadlilin, khasarin wahalak. Allah jadikan rencana mereka menjadi satu kehancuran dan kerugian, tadlil. Wa arsala, dan mengirimkan Rabbuka Allah, alaihim, atas diri mereka, tairan ababil, burung yang terbang berbondong-bondong, jama'atin jama'at, kila la wahidalahu. Ada ulama yang mengatakan kalimat ababil itu tidak ada mufradnya, seperti kalimat asatir. Wakila, ada yang mengatakan wahiduhu abwal au ibalun au ibilun ka'ajulin wa miftah wa sikin, sikin sakakin, miftah mafatih, tarmihim, melempari burung ababil kepada mereka, Abraha dan tentaranya, bihijaratin, dengan bebatuan, kerikil-kerikil kecil, min sijil tinin matbukhin, dari kerikil yang dibakar panas. Kok bisa burung ababil ngelemparin tentara Abraha dengan apa? Dengan burung, dengan apa? Dengan kerikil yang panas. Lah, dia bawanya dari mana? Ngambil kerikilnya di mana? Apa di open dulu? Ini burung-burung pada bawa semua. Sekarang kalau dia tahu, oh ngambilnya di sana. Lah, kok bisa? Burung ababil yang kecil itu loh,
bisa bawa kerikil panas dilemparkan kepada tentara dan tentara itu hancur. Lah ini ketika bawa dia kenapa enggak hancur? Begitu kena tentara, hancur tentara itu. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum, maka menjadikan Allah kepada mereka ka'asfin ma'kulin, ka'asfin kawaraki zara'in, seperti daun pohon akalat huddawab, yang dimakan oleh dawab binatang, wadasathu wa afnathu, mereka hancurkan. Afna yufni dasa yadusu, jatuh, dijatuhkan. Wa afnathu kawaraki zar'in akalathu dawab, wadasathu dan menginjak-injak, wa afnathu dan menghancurkannya. Ay ahlakahumullahu ta'ala, Allah hancurkan mereka. Kul wahid bihajarihil maktub alaihi ismuhu, setiap satu orang Allah bunuh dengan batu yang mana di batu tersebut sudah ada namanya. Ini batunya Fulan, ini batunya Abraha, ini batunya Mahmud, ini batunya Fulan, ada namanya semua. Wa huwa akbar minal adasah wa asghar minal himsah, lebih kecil dari kerikil, lebih besar daripada adasah. Adasah kayak apa, kayak kacang hijau ya, adas. Lebih besar dari itu, lebih kecil dari kerikil. Yukhrikul baytata, bisa membakar topi baja. Baytata bukan telur, topi baja yang dipakai perang. Warrajula walfila, bisa menembus, bisa membakar. Baytata rajul walfil, wa yasil ilal ardi. Wa kana hadha am maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun peristiwa itu terjadi pada tahun dilahirkannya Nabi Muhammad. Jadi tidak hari itu, tapi di tahun itu. Makanya ketika ditanya kapan Nabi Muhammad, tahun berapa dilahirkan, tahun gajah. Maksudnya tahun gajah, tahun peristiwa dihancurkannya tentara gajah. Makanya Allah ingatkan Nabi, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah turunkan ini kepada Nabi lewat firman Allah, diabadikan dalam Al-Quran untuk supaya menjadi peringatan pelajaran bagi umat manusia sampai hari kiamat. Jangan macam-macam dengan Baitullah, jangan macam-macam dengan syiarnya Allah, jangan main-main dengan asyariatnya Allah, dengan agamanya Allah. Syiar Allah banyak, Ka'bah itu syiar, masjid itu syiar, salat itu syiar, ya. Jangan main-main dengan syiar Allah. Contohnya Abraha, cukup Allah kirim burung, ya, tidak masuk akal, tidak masuk di akal. Masa burung bawa kerikil panas, begitu kena orang, orang itu hancur. Lah burungnya kok enggak hancur? Ya. Kalau Allah mau menghancurkan kecil, gampang, enggak repot. Ya. Ketika sudah manusia keterlaluan, over sudah dalam menentang Allah, menghina syariat Allah, di situ Allah akan hancurkan. Kalau benar corona adanya, kalau corona itu benar, tapi anak tidak yakin itu benar. Kalaupun benar dan korbannya di luar negeri banyak ribuan, itu salah satu contoh. Allah tunjukkan lagi, udahlah, barangkali burung masih gede,
yang lebih kecil yang tidak kelihatan dengan mata. Apa? Virus. Silahkan. Ya. Yang mau macam-macam dengan Allah, tidak taat, tidak turut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ngentengkan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, kecil. Allah kalau Allah sudah mau hilangkan, jangan dipikir Allah butuh dengan kita. Allah enggak butuh. Jangan merasa karena kita sholat, wah, Allah enggak butuh. Kalau Allah mau, yang ada ini akan Allah hilangkan. Ya. Disebut dalam Al-Quran bagaimana Allah, kalau jika Allah berkehendak, ya, wa yati biqaumin, ya, yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ketika Allah sudah bosan dengan kita, ketika Allah bosan dengan manusia-manusia yang tidak nurut, yang bangkang kepada Allah, yang menentang Allah, melecehkan agama Allah, kalau sudah Allah, terus-terusan ya orang, malaikat beresin, beres. Ya, enggak perlu kirim malaikat, enggak perlu, tinggal bumi telan, jelep, selesai. Virus selesai. Allah ganti. Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal 'izzatin al-mu'minin, adillatin 'alal kafirin, a'izzatin 'alal mu'minin. Ya. Jadi jadikan ini pelajaran. Peristiwa ashabul fil jadikan pelajaran. Bukan gajahnya yang dilihat. Gajahnya, Abraha, gajah Abraha al-Ashram. Tahu Abraha al-Ashram nanti. Ini al-Ashram namanya. Kenapa? Muka jelek, bibir sumbing. Makanya dibilang al-Ashram. Sombong lagi. Ya, nantang Allah, mau hantam, mau hancurkan rumah Allah. Silahkan. Kalau nanti baca di Sirah Ibni Hisham, panjang ceritanya bagaimana Abraha berangkat. Begitu sudah dia dengar bahwa ada yang BAB di dalam kanisahnya dia, dia marah. Cari, tidak ada yang ngaku. Siapa? Yang jelas bukan orang dia, pasti ini orang Arab. Iya, pasti orang Yaman, karena orang Yaman orang Arab. Ya si orang Arab. Ya sudah, akhirnya Ka'bah. Berangkat dia, berangkat sudah dekat sampai di Wadi Syarif. Bukan Wadi Syarif, bukan. Mungkin Wadi Syarif. Iya, berhenti di situ. Wadi Syarif. Dekat sudah, tinggal berapa? Paling tinggal 5 kiloan. Enggak sampai 10, 5 kiloan lah udah nyampe ke Masjidil Haram. Di situ mereka berhenti. Abraha berhenti, istirahat tentaranya semua, gajahnya diistirahatkan semua. Apa? Kita nunggu waktu akan masuk ke Mekah dan akan membongkar itu Ka'bah. Lagi istirahat, Abraha kirim utusan ke Mekah. Coba temui siapa wali kota Mekah, siapa wali kotanya. Maksudnya belum ada wali kota, bupati, gubernur, belum ada. Cuman siapa di situ? Tokohnya siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Utusannya berangkat. Ada yang ditugaskan untuk menjumpai, menemui Abdul Muttalib. Ada yang disuruh apa? Jarah. Ada kambing, bawa
ada onta dibawa. Pokoknya ada barang-barang, ada apa yang bisa dibawa, dibawa sama tentaranya Abraha, dibawa ke Abraha. Termasuk yang diambil onta milik Abdul Muttalib. Kena jarah. Akhirnya datanglah utusan menjumpai Abdul Muttalib. Dibilang, Anda diundang oleh Raja Abraha. Ada apa? Abraha mau ketemu. Di mana? Di tempat istirahat, di tenda. Ya udah. Kapan? Besok jam sekian. Boleh. Besoknya datang Abdul Muttalib. Begitu datang, ngelihat Abdul Muttalib, belum pernah Raja Abraha mendudukkan seseorang bersampingan, berdampingan dengan dia. Tapi Abdul Muttalib mendudukkan berdampingan. Itu pada bingung semua. Ada apa? Siapa ini orang? Kok bisa-bisanya Raja Abraha mendudukkan dia di sampingnya? Di sini ulama katakan, ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, yang nampak itu adalah Nur Muhammad. Sehingga Allah tidak rendahkan Nur Muhammad di depan Abraha. Tanya, kau kenal aku tidak? Tidak. Tidak kenal? Tidak, baru lihat. Kenal kapan? Aku Abraha, Raja Abraha. Oh. Tahu tidak kau tujuan aku kemari? Enggak, ente tidak pernah ngasih tahu. Aku kasih tahu. Ya, silakan. Aku akan hancurkan itu Ka'bah. Gimana menurut kau? Dia bilang, Ka'bah itu bukan punya saya. Itu rumahnya Allah. Kalau boleh, saya ada permintaan kepada Raja. Ah, apa itu? Tolong kembalikan onta saya. Dia bilang kepada panglima, lihat nih Arab satu nih. Kita datang dari Yaman mau bongkar rumah Tuhannya. Dia bilang, terserah. Yang penting onta saya kembalikan. Itu rumah ada pemiliknya, ada yang jaganya. Anda berurusan dengan yang punya. Kalau sama saya, urusannya urusan onta. Kasihkan ontanya. Sana, balik. Makasih. Pulang bawa onta. Dibawa ontanya. Di situ Abdul Muttalib yakin. Oh, serius. Seriusnya. Dah, pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, dia kumpulkan ahli Mekah. Hey, ahli Mekah, kumpul. Ada apa? Aku baru datang dari tendanya Abraha. Dia serius. Dia akan masuk Mekah dan akan hancurkan rumah Allah. Maka aku sarankan kepada kalian semua, besok jangan ada yang di rumah. Semuanya naik ke gunung. Bawa bekal secukupnya. Ada apa? Udahlah. Daripada kau keinjek gajah. Ini bawa gajah loh. Gajah, kuda, ontak semua. Ya udah, kan Abdul Muttalib yang bicara, besoknya mereka semua naik ke gunung. Cari selamat. Tinggal Abdul Muttalib di Mekah. Akhirnya Abdul Muttalib tunggu. Jadi enggak nih? Ternyata jadi. Mereka udah siap-siap. Abraha udah siap-siap. Tentaranya udah siap semua. Ya, tentara, barisan tentara. Paling depan gajah, si Mahmud. Ya, lihat. Bergerak, mulai bergerak. Tentara gajah. Bergerak sebentar, tiba-tiba gajah yang paling besar itu mogok.
tidak mau jalan, tidak mau gerak, diem aja, didorong nggak mau, dipecut nggak mau, pakai kayu, beton nggak gerak dia. Ada apa ini? Ada apa? Coba putar balik. Begitu diputar balik si gajah ini, bawa, lari dia. Stop. Balik lagi ke arah Mekah, tidak gerak lagi. Terus akhirnya mereka sibuk dengan ngurusin gajah. Sampai akhirnya si gajah ini dipentungi-pentungi sampai akhirnya mati si gajah. Udah. Nah, tetap Abraham masih ambisi. Pasti dia penasaran, dia harus, udah dekat. Abdul Muttalib turun ke Ka'bah, dia pegang pintu. Ada halqatul bab, pintu Ka'bah ada besi bulat itu, halqah. Dia pegang, lalu dia doa, dia curhat kepada Allah, Allahumma innal harama haramuka famna arhala. Gusti, ini tanah-tanah sucimu Gusti, dan rumah-rumahmu Gusti, tolong jaga. Aku mau naik ke gunung. Udah, dia naik ke gunung. Begitu dia naik ke gunung, disitulah Allah kirim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul.